Untuk selamanya yang ku mau kita menua bersama hingga tiba saatnya menutup mata. Ku mohon izinkan nama kami bersanding di arsy-Mu, ya Allah. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan kali ini aku ditemenin sama Ringga di Ampat di sini. Sesuai janji kita kemarin ya, kan kita kemarin ngereaksiin Lesti bareng sama Rangga Azo. Mainin piano, betul. Nyanyiin lagu sekali, bukan. Ku lepas dirimu dengan tabok lah ya. Lupa, mohon maaf Besti. Ikhlas. Dan itu kan berlanjut nih lagunya kan, yang kita bilangin waktunya 10 menit tuh gak mungkin kalau kita reaksiin sekaligus. Nah, jadi ini sambungannya ceritanya semuanya. Cita Fitri aja bisa berepisode, masa kita enggak? Masa kita kalah? Iya. Cita Fitri 7 season kita, beribu-ribu episode-nya kan. Dan kali ini Lesti langsung lanjut nyanyiin lagu terbarunya di arsy-Mu. Sudah sering banget sih kita reaksiin lagu di arsy-Mu. Tapi ini kayaknya vibe-nya kan beda nih. Orkestra nih. Apakah di aransemen? Benar. Makanya kita penasaran, kita reaksiin aja. Tapi kalian subscribe dulu channel ini. Betul. Langsung aja kita lihat penampilannya Lesti Kejora di arsy-Mu. Ini kalau dari musiknya kayaknya original gitu. Original ya, nih ya. Hening semuanya. Tapi mohon maaf, masih aja ada yang Wuuu, itu kagum banget loh. Ini momen yang musiknya tenang, Lesti. Tenang, kita pengen tenang. Dengerin gitu ya kan. Kalau di luar negeri dihajar. Ngenes gitu ya. Biarin kita menikmati itu semua. Iya, bisa gak sih tenang dulu dikit gitu ya kan. Kita juga suka Lesti, tapi gak usah teriak-teriak. Momennya tunggu dulu. Kalau lagu jingkrak-jingkrak bebas deh lo mau ngapain nih. Bener-bener yang tebal tipisnya tuh diperhatiin banget, gak sekedar nyanyi. Ini dinamikanya. Kita terdiam ya di sini ya, kita benar-benar ya. menikmati banget. Ini ya. Aduh. Kan biasa kita kadang-kadang tuh penyanyiannya kita tuh ikut yang tapi ini benar-benar hening, kita kebawa suasana. Untungnya enggak ada teriak lagi nih ya. Jadi kita tuh terbawa banget sampai yang betul. Kalian lihat semua penontonnya pada diam, tenang. Yes. Tidak ada yang bergerak sama sekali. Bener-bener. Tidak ada yang... Semuanya fokuslah fokus ke Lesti. Betul. Kita juga kan, kita dibilang kita tuh terhanyut sama Lesti. Fokus dengerin Lesti nyanyi gitu. Dan penonton di studio di situ juga, diem juga banget. Nggak ada yang... Tenang banget tuh penonton tuh. Tidak semua orang bisa
seperti Lesti jadi pusat kayak nge-hipnotis orang lain buat kita gitu terlihat apa banyak kandang. Penyanyi yang bagus suaranya gitu tapi untuk menghipnotis penonton itu tidak semua orang dikasih anugerah gitu. Betul. Dan ini Lesti tidak perlu aneh-aneh, ya. Tidak perlu akrobat, nggak ya. Perlu dengan joget-joget seronok. Suara dia aja udah, wah, gitu. Asyolah. Gak. Itu dia ya, setiap nyanyi Lesti itu selalu yang bertutur gitu yeah. Bukan, dia pinter banget ngenakin lagunya gitu lah kan. Lagu orang aja dia pinter ngenakinnya apalagi lu di, sendiri gitu ya. Aku tuh kalau denger Lesti nyanyi lagu ini tuh apa tuh? Rasa harunya tuh gak pernah hilang yeah. Gitu. Padahal sering banget nih lagu ini ya. Gue sampe berkaca-kaca. Rasa haru aku tuh gak pernah hilang kalau dia nyanyi lagu itu tuh. Rasanya dalam karena banget. Rasanya sih ya. Kalau penyanyinya gak ada rasa gak akan bikin rasa, kita rasanya kebawa dalam gitu banget. Kan di part itu selalu ini, tak lagi ada. Itu luar biasa banget ya. Benar-benar penekanannya setiap katanya itu benar-benar ada nyampe gitu loh pendengar. Kata-kata. Saya mau komen ya, saya benar-benar menikmati doang ini kita. Bingung ini. Kan reaction enggak perlu harus ngomong kan dari iya, reaksi betul. Muka kita semuanya betul. Kalian udah tahu bagaimana kita ya. Ya, reaksi kita ini. Ini kalau enggak ada copyright kita udah enggak mau nyetop-nyetop ini. Aku ngedengernya dia kayak berat gitu ya, kayak ke bawah dia kayak mau menangis juga gitu, kayak nahan emosinya ya, dalam sih, gitu ya. Dalam banget emosi dari masukin ke lagu loh dia. Betul, betul. Untungnya tuh ya, nggak ada suara tepuk tangan halu
dari robot. Iya, betul. Bisa kan ada, tiba-tiba. Ini benar-benar yang enggak ada, semua dari penonton dan momen. Tepuk tangan penonton itu pas semuanya. Dua bener, kali aku dengar penonton tepuk tangan dan itu momennya pas, yeah. Tidak mengganggu kita yang dengarnya. Benar-benar. Keren. Tadi Leslie menikmati momen banget. Ya, sebenarnya kosong. Kosong. Ya. Tuh selalu. Iya. Di dalam doa apa iya? Yeah. Itu benar-benar menikmati momen banget saat musik enggak ada tuh ya. Momennya iya. Terbaik. Inilah kelebihannya seorang Lesti, aku bilang. Ketika dia menahan emosinya untuk tidak menangis itu, untuk nyanyi itu berat. Ya. Tapi dia tetap masih on tune. Itu hebat banget. Karena kita bilang kan Lesti agak berat tuh nyanyinya, kita ngomongin kan. Ya. Ternyata di ending terbukti itu dia mau nangis. Wow. Ya. Keluarlah semua emosinya, tumpah semua emosinya di part terakhir tadi. Tapi masih aman semuanya, masih, masih aman. Terjaga masih semuanya. On tune gitu ya kan. Yang pasti ini best, aku no comment. Ya, luar biasa. Kita gak tahu mau apa lagi ya. Yang pasti, aku mau minta maaf. Apa tuh? Kayak kemarin kita ngomong tuh waktu episode pertama ya. 10 menit nih, mungkin bisa 3 lagu nih. Ternyata cuma 2 lagu doang. Oh, iya gitu ya. Kan kita mikirnya bisa 3, bisa tuh 3 lagu, bisa 4 menit, 3 menit. Ternyata cuma 2 lagu. Gak apa-apa lah ya. Yes. Yang pasti, ini membuat kita jadi melo. Betul banget nih, momennya tiba-tiba kayak kebaperan sendiri. Udah lah, langsung sumpah demi Allah gue baper. Subrek aja yuk. Kalau kita ngereaksi dari Lesti ini suka kebaperan sendiri, ya gak sih yuk subrek. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.